warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Lina. Bagaimana anak-anak hari ini tetap semangat kan belajarnya? Kangen gak sama Bu Lina sama Bu Ari? Yuk, hari ini kita mau belajar lagi. Tetap semangat. Hari ini Bu Lina mau meminta anak-anak memainkan bola dengan cara kepala badan membungkuk gitu. Terus digelindingkan dari bawah. Dilakukan dua anak. Ya, contohnya Bu Lina ya, diperagakan sama Masuk Mas sama Mas Rizky. Silakan. Kemudian untuk tugas kedua, nah kemarin sama Bu Lina diberi gambar. Gambar apa ya ini? Iya, ada gambar ibu sama anak laki-laki. Nah anak-anak, kalau lewat di depannya orang yang lebih tua, bagaimana harus bersikap? Iya, seperti ini. Nyun sewu, nderek langkung, kalau bahasa Jawanya. Anak-anak masih ingat lagunya? Ayo konco, ayo mrene, bebarengan di mirengke, tetembungan boso Jowo, Jowo alus, Jowo kromo. Yen isu sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem. Yen liwat nderek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Masih ingat kan? Nah, dihafalkan lagi. Terus kemudian gambarnya di warna. Bisa mengerjakan? Selanjutnya sama Bu Lina, anak-anak kemarin juga diberi gambar sama tulisan. Anak-anak diminta Bu Lina untuk menghubungkan gambar dengan kata yang tempat nama benda tersebut. Nah, coba nanti kita balik dulu ya. Coba, ini gambar apa ya ini? Kalau pagi hari, ayah suka minum kopi sambil duduk-duduk di teras, baca apa ya? Iya, baca koran, K-O-R-A-N. Nah, gambar kedua gambar apa ya ini? Ada suaranya, tapi kita tidak bisa melihat gambarnya. Kita bisa mendengar berita, bisa mendengar siaran. Kemarin kita siaran di mana ya, Nana? Masih ingat? Iya, di RRI. Itu adalah Radio Republik Indonesia. Nah, ini radio. Terus, kalau kita hanya bisa mendengar suaranya, kita pakai apa, Nak? Iya, ada telepon, ada HP. Nah, kalau kita bisa menulis pesan, pakai apa ini? Surat. Bisa melihat gambar sama suaranya? Apa ini? Televisi. Nah, anak-anak hari ini sama Bu Lina diminta membuat radio. Nah, bahan-bahannya, alat-alatnya seperti yang dilakukan Bu Lina berikut. Thank you.
menjadi tugas anak-anak hari ini. Bisa mengerjakan? Nah, terima kasih. Jangan lupa selalu dukung Bu Lina dengan like, komen, dan subscribe, dan juga di-share ke teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.